Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Kiken. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara install Gcam LMC untuk Realme 7i. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video, karena link Gcam dan config-nya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video. Oke, langsung aja kita download config dan Gcam-nya terlebih dahulu. Kita klik link Gcam-nya, maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire. Oke, langsung aja kita download Gcam-nya terlebih dahulu ya teman-teman, beserta dengan config-nya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi. Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam-nya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Nah, tampilan awal dari Gcam-nya maka akan seperti ini ya teman-teman. Kita bisa klik izinkan semuanya. Oke, ini dia Gcam LMC 8.4 yang sudah berhasil kita install ya teman-teman. Namun di sini kita belum memasang config. Kita lanjut untuk langkah yang keempat atau untuk langkah pemasangan config-nya ya teman-teman. Kalian bisa cukup klik menu yang ada di atas ini, kemudian kita klik more setting. Kita scroll ke bawah sedikit, kita pilih config setting ya teman-teman. Kemudian kita klik save setting. Langsung aja kita klik yes. Nah, ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam ya teman-teman. Oke, jika sudah, langsung aja kita back. Kemudian kita masuk ke dalam file manager. Nah, kemudian kita cari folder config yang sudah berhasil kita download tadi ya teman-teman. Oke, ini dia, kita tahan nama, kemudian kita klik salin, lalu kita pindahkan ke folder LMC 8.4. Kita klik salin di sini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam-nya. Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian kita pilih config yang sudah berhasil kita salin tadi. Langsung aja kita klik import ya teman-teman. Nah, jika tampilannya sudah berbeda atau sudah ada beberapa fitur di samping, maka config-nya sudah berhasil kita pasang dan Gcam-nya sudah siap untuk kita gunakan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.